Mas. Bangun, Mas. Mas, aku udah siapin air panas tuh. Mas. Ayo dong, Mas, bangun. Enggak enak sama nyak. Masanya udah rapi, Mas, kali belum mandi sih. Aduh, Ton. Aku enggak usah ikut deh. Aku di rumah aja ya. Aduh, badanku masih meriang gini, Ton. Gimana sih, masa enggak ikut? Enggak enak sama mereka. Orang kita mau terima kasih kok, mereka udah bantuin kita untuk kawin dulu. Aduh. Hey, Mas. Ya, ntar dulu, Ton. Aduh, badan bukan masih meriang begini, Ton. Yaudah. Aduh, aku gak usah mandi ya, cuci muka aja ya. Yeay, cuci muka. Aku udah masakin air panas tuh. Mandi, sebentar kok kita perginya. Iya. Nih. Aduh. Udah kamu siapin air panas ya? Iya, udah masak kok tuh. Atun bawa ke belakang dulu ya. Iya. Buru. Awas kalau mandi jadi kunci. Nah, terpingsan lagi lo. Rasain lo, mengkerap tuh. Lama lu mandi, Pak? Ah, lo orang lama salah, cepet salah. Minggir lah. Yang ngintip ya. Kak, belum makan lu ya? Iya. Yeah. Nyak, apa mau pakai mobil dulu? Biar dulu naik motor aja deh ke kantor. Gak usah deh, Dul. Biarnya naik oplet aja. Dra, opletnya cuci dulu ya, Dra. Iya. Bukan aja lagi. Mobil mau dipakai dicuci lagi, ntar kotor lagi. Eh, bener tuh kata si Dul. Mendingan pakai mobil dia. Ah, gak usah. Udah cepetan deh lu. Ya, tolong kirim salam aja deh. Dan nanti kalau urusan Dul udah beres, Dul ke sono sendiri. Iya deh. Ntar nyak sampein ya. Lu kira-kira cocok gak sama ide gua? Ide apaan sih? Itu masalah rumah yang bekas Karyo gua mau petakin. Terserah lo deh, cuman kalau bisa lo jangan ngomong si Atun suruh pergi dari sini. Kesian Karyo, kan belum punya kerjaan. Ya, Atun emang saudara kita, tapi si Karyo yang keenakan. Apaan? Udah gak nyewa di sini dia. Iya gak? Apaan sih? Udah makan dulu dah. Ah, gak pengen. Gua manasin mobil dulu. Siapa tahu si Idung datang. Kok mandinya cepet, Mas? Ya, Mas. Dingin. Lo kok mandi cepet, Mas? Ya. Air panasnya jadi dingin. Jadi dingin gimana? Orang atur ke rumah sakit. Ya, mungkin dipakai si bebek Mas Manja itu. Kok tak tambah ya dingin, malah semakin dingin gini kok. Ya, emang kelewatan Bang Mandra tuh. Kok duitnya dikeluarin lagi? Ntar hilang? Enggak lah, nggak hilang. Orang Atun mau nyumbang ke Bang Dul. Loh,
disumbangin Bang Dul. Mas, waktu kita kawin kemarin, Bang Dul kan banyak nyumbang. Sekarang Bang Dul lagi perlu duit buat ngelamar Sarah. Jadi kita ikut nyumbang juga. Ya tapi jangan semuanya, Totun. Buat kita mana? Lagian aku kan juga kepingin usaha lagi. Paling-paling Mas Dul duitnya masih banyak, Tun. Enggak punya. Ah, udah deh. Rapi-rapi deh. Kita mau sarapan sama-sama nyak sama Bang Dul ya. Iya. Duluan. Manda kelewatan nih. Tengah betul. Masa air panasnya Mas Karyo diganti air dingin, Bang? Ya ada bercanda kali ah. Manda enggak sarapan nih. Gimana sih nopletnya? Tuh, Mas Karyo mana? Lagi rapi-rapi, Bang. Mas. Ya. Cepetan. Iya. Udah sehat, Mas? Alhamdulillah, Mas. Iya, sarapannya. Iya. Ya, Mas. Iya, Mas. Gak makan ntar malah masuk angin. Udah tiket apa? Cukup. Halo. Apa itu? Abang kan bentar lagi mau ngelamar Sarah. Pastinya kan butuh duit banyak. Atun mau nyumbang. Gak usah, Tun. Abang punya duit kok. Duit dari mana, Tun? Duit dari sisa kado Atun, ya? Udah, gak usah. Atun pegang aja. Sebetulnya Atun udah tak kasih tahu Mas Dul. Kalau Mas Dul itu belum butuh duit. Tapi Atun gak percaya. Ya udah deh, Tun. Kalau abang lu ngomong begitu, ya udah. Lu simpan aja tuh duit. Loh, bener kan? Makanya toh, kalau dikasih tahu suami tuh dengerin. Maknya aja bilang begitu. Mas Dul itu belum perlu bantuan. Iya, Mas, ya? Iya, iya, Mas. Oke. Dul, jangan-jangan ya. Iya deh. Bang, salam sama Sarah ya. Iya. Dul, lu jadi mau ngomong sama Sarah hari ini kan? Iya, rencananya sih gitu. Doainnya ya. Iya, Nya kan selalu ngedoain lu, Dul. Iya, Pak. Enggak. Salam ya, Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dul, Nya nganterin ya. Ah, udah beres. Waduh, lu punya pikiran kagak sih? Masa ini lauk dihabisin semua? Orang dari tadi aku lihat tinggal segini kak ini. Hah, apaan sih? Masa tinggal nasi doang? Itu kan ada sayur, Drak. Sayur apaan, Pak? Udah dah, kalau gitu ceplokin saya telur. Ya, Drak, ntar kita kesialan, Drak. Kan udah pada pergi lagi. Udah, udah. Iya, kita jalan yuk. Enggak. Suruh dia aja bawa mobil. Saya tunggu di rumah. Dra! Lu kan tahu rumah Kong Bani jauh ke dalam. Lu suruh gue jalan kaki ya? Lu dong yang nganterin. Ayo deh kita jalan. Oh, jadi hari ini saya jadi supir nih. Iya. Abang ini diminta tolong sekali-sekali aja ribut amat sih, Bang. Buat jangan begitu. Kalau orang tua lagi ngomong itu didengerin yang baik. Jangan melawan terus. Lu sih enak di sini nih, disayang-sayang. Hah, lauk nasi aja lu habisin. Gua nih, lu pikirin, makan aja belum. Dra, kita makan di sana aja deh, lu makan di warung sono. Yuk dong, kita jalan ya. Yuk, Tun, yuk. Gua nyesel tinggal di sini. Disuruh-suruh doang pada bisanya. Ah, apaan? Rezeki gua nih seret jadinya. Bisnis gua hilang dah. Lu ngomong aja deh, Dra. Bisnis apaan sih lu?
pagi, Mbak. Pagi, Pak Dul. Mau ketemu Pak Rahmat, kan? Iya, ada. Ada, nggak ada tamu. Silakan masuk, Pak. Makasih, ya. Pagi, Pak. Pak Dul. Pagi. Apa kabar, Pak Dul? Baik, Pak. Silakan. Terima kasih. Sudah terima surat panggilannya? Sudah, Pak. Sudah siap untuk ditempatkan di Kalimantan? Saya siap, Pak. Bagus. Tapi, Pak Dul... Kenapa, Pak? Untuk sementara, Pak Dul nggak jadi untuk ditempatkan di sana. Kenapa, Pak? Saya juga kurang tahu kenapa. Tapi, Ibu Aditya, direktur kita, meminta saya untuk membatalkan penugasan Pak Dul ke sana. Karena menurut laporan yang diterima direksi, anak perusahaan yang dipegang oleh Pak Dul mempunyai hasil yang cukup baik dan para relasi merasa puas dengan pelayanan yang Pak Dul berikan. Kenapa, Pak Dul? Saya berpikir saya nggak layak ditempatkan di sana, Pak. Oh, bukan. Jangankan di Kalimantan. Untuk menjadi manajer di kantor pusat ini pun saya lihat Pak Dul layak. Terima kasih, Pak. Iya. Tapi, Pak Dul, mungkin suatu saat Pak Dul diminta untuk meninjau anak perusahaan kita yang ada di sana. Membantu memeriksa atau sekedar memberi saran-saran kepada staf kita yang ada di sana. Baik, Pak. Saya siap. Baik, Pak Dul. Kapan Pak Dul perlu berangkat ke sana, akan saya kabari. Baik, Pak. Kalau gitu saya kembali ke kantor, Pak. Baik. Sebentar, Pak Dul. Ini ada titipan dari Ibu Aditya. Katanya Anda sudah pantas dapat ini. Terima kasih, Pak. Baik. Cuma itu yang ingin saya sampaikan. Baik, kalau gitu saya permisi, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.